Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang kita lagi nunggu ada ODGJ juga di belakang. Kita udah ke depan tadi. Jadi kita perjalanan pulang ada di Jalan Benteng Betawi. Dan bapaknya itu telanjang, jalan kaki. Jadi kita lagi mau tanya dulu, pura-pura tanya, tanya jalan. Habis itu baru mungkin kita bisa tahu itu apakah ODGJ atau bukan gitu. Oke teman-teman, yang mau tahu kelanjutannya seperti apa, tonton video di Vovi sampai habis. Siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Ini mau kemana ini? Keren banget sih barunya. Bener. Mau kemana? Hah? Hah? Mau kemana-mana? Oh. Keren banget. Panjang berah. Bis minta es buah. Mau gak? Ini buat bapak. Hah? Es buah. Itu buat bapak, buat bapak. Bapak makan buat buka puasa. Namanya siapa namanya? Hah? Duduk mas, duduk. Nah, duduk. Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Samsudo. Hah? Siapa? Siapa namanya? Hah? Lolo. Olo. Oh namanya Olo. Tinggalin nih mbak, sini dulu. Enggak, sini dulu gak apa-apa, gak apa-apa. Hah? Hah? Wah, dia ngilmu nih. Enggak apa-apa, sini dulu. Ganti baju ya, pakai baju ya. Ada baju loh baru. Enggak apa-apa. Kamu kesini dulu ya. Nanti makan, udah makan belum? Makan. Makan mau enggak? Belum. Hah? Jelas. Jelas makan. Ayo makan dulu yuk. Ganti baju mau enggak? Ada baju baru. No, cewek cantik juga, cewek cantik. Hah? Cewek cantik juga? Iya. Yuk. Yuk, ambil baju. Anu, ada baju. Yuk. Yuk, ambil baju. Yuk. Mau gak? Duduk sini, duduk. Duduk. Santai, duduk. Duduk, santai. Duduk dulu. Hah? Jangan mainan. Mau ini apa? Mau kemana? Mau diantar gak? Mau diantar gak? Hah? Sawit. Gak ngerti kalau mau mana. Namanya Olo katanya. Tinggalnya di mana tinggalnya? Hah? Di mana? Desa Sakeri. Hayang Malik S. Oh, Hayang Malik S. Atuh, ini ganti bajunya ya, biar bagus ya. Kenapa? Hah? What's up? Kita nggak tahu bahasanya apa nih, bahasa Sunda, cuman nggak ngerti nih bahasa Sundanya, bahasa Sunda, Sunda mana nih. Mau cewek cantik mau nggak? Cewek cantik? Oke. Cewek cantik tuh, mau nggak? Hah? Terus dibawa ke dia. Oh ini Sundanya Sunda kasar nih. Sundanya Sunda kasar, mantep. Nanti dulu ya. Nggak apa-apa. Mau ini nggak? Mau ini gak? Ganti baju ya. Ganti baju ya. Ganti baju oke. Okay. Ganti baju ya nih. Ganti pakai baju ya. Pakai baju ya. Pakai baju gak? Pakai baju. Pakai baju mau gak? Tunggu dulu. Tidak boleh.
Baju ya, ya, oke, ya kayaknya sebenarnya sudah kasar sih. Dia ngedumel-ngedumel bahasa Sunda kasar ini. Ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Di, potong kukunya mau nggak? Potong kukunya mau nggak? Potong kukunya? Hah? Potong kuku? Ya. Namanya siapa namanya? Namanya Allah. Bapak dari sini duduk. Nggak apa-apa, duduk doang. Duduk. Dari situ deh, yuk. Duduk sini yuk. Duduk. Ayo. Duduk apa? Duduk ayo. Nah, dari mana asalnya? Asalnya dari mana? Dari Rangkas. Oh, dari Rangkas. Masker kok ribet. Nah, Bapak Allah ini asal dari Rangkas. Tenaganya kuat banget, sumpah. Rangkas. Dari sini naik apa sih? Duduk. Duduk dulu ya. Duduk. Nah. Ke sini naik apa dari Rangkas? Dari Rangkas ke sini naik apa? Awas, buat. Buset. Dari Rangkas ke sini naik apa dari Rangkas? Hah? Ya enggak usah dikerasin. Tenang aja ya. Astagfirullahaladzim. Itu udah pakai baju baru, ya? Ya nggak boleh ngisilat gitu, oke? Okay? Hah? Sini naik apa? Hah? Sini naik apa? Dari Rangkas Bapak Allah naik apa kesini? Hah? Naik apa kesini? Ayo. Sini naik apa Pak Allah? Ini masih melakukan perlawanan. Tapi kita coba tarik ulur aja. Ini kayaknya sih dirasat karena ilmu sih kayaknya. Karena dia kuat banget tenangnya. Tapi tetap kuatan saya sih tenangnya. Hah? Maksud? Gila ditampar coy. Sakit. Ya udah, kita santai. Es buahnya ambil. Ini kalau dilepas nih berontak pasti. Ya, ini dibersihin dulu ya. Bersihin dulu, oke? Pak, ikut kita yuk, mau nggak? Ikut ke Polres Tebeki. Oh, Tebeki katanya enggak doyan katanya gitu. Naik mobil jeung urang yuk. Hayang teh naik mobil yuk. Hayang teh. Hah? Geus dangcan. Sedang, hah? Enggak
guys, dang. Dang jeung naon? Dang jeung naon? Hah? Naon? Naon? Dang jeung naon? Hah? Bapak enggak boleh kasar-kasar ya. Sama cewek cantik mau enggak sama cewek cantik? Mau. Hah? Tanyaon cewek cantik. Kunaon gitu. Kunaon. Ini kayaknya agak ayan bukan sih kalau kayak gini. Enggak juga ya. Sekarang Bapak mau kemana? Kita antar yuk. Bapak mau kemana? Arek kemana? Hah? Arek kemana? Ke Timur Tengah. Lembang ke Timur Tengah. Atau ke Timur Tengah mah naik pesawat, naik kapal. Naik kapal ke Timur Tengah mah. Kita masih berusaha. Duduk ya. Duduk di sini dong. Kita ke Timur Tengah nih, naik ini, naik mobil. Oh my god. Naon? Coba ya, dirayu ya. Ngomong aja. Halo. Assalamualaikum. Bapak, maaf. Bapak ganteng deh. Iya, yeah, ganteng. Ganteng, iya. Yeah. Hah? Bapak yeah. Kasep pisan. Ini dibenerin dulu atuh ininya, ini dibenerin. Kerangnya dibenerin mau enggak? Mau. Ini pegangin takutnya ini. Itu ya, apa diganti celana ya. Dibersihin ya. Biar tambah cakep ya ininya. Itu udah diganti bajunya tuh, udah cakep tuh. Ayo. Tuh. Noh, giniin aja. Udah, giniin aja udah. Jadi. Tenang. Ah, tenang Pak. Nah, ganteng itu. Sendalnya ganti ya. Sendal deh. Wih, galak banget. Nah, itu sendal cewek. Nanti udah gitu kesempitan juga ini. Kita nggak tahu mau apa. Nggak jelas juga. Tapi yang penting kita coba bersihin. Karena tadi pakaiannya juga ada kotor. Kita udah ganti sendal juga. Tapi ini agak sedikit ringas. Ganti celana ya. Kita celananya buka. Ayo buka. Itu ganti celana tuh yang baru tuh. Ini yang baru nih. Buka, ayo buka. Ini yang baru. Buka. Yang baru tuh. Ini yang baru. Ayo buka. Buka ya. Dia udah mau nangis. Buka ya. Mau enggak? Buka celana ya, ganti celana yang baru. Oke, stop dulu. Oh, nah, ganti celananya. Celana itu ada yang baru tuh. Ganti celana yang baru. Ah, alhamdulillah sedikit-sedikit mulut. Ganti celana ya. Ada apa tuh, ada beca? Jangan dipakai lagi, baru pakai. Baru. Tadi udah mau udah dibuka celana ya. Aduh. Kita antar ya. Bapaknya masih keras. Kita coba lulukan juga susah. Tapi kita udah coba berusaha. Saya lagi dicakar. Kita lepas. Saya lagi cakar. Apa ya? Oh, Pak, ayo. Ayo ganti celana. Ganti celananya doang. Biar enak. Ayo. Ganti celana doang ya. Habis itu terserah Bapak mau kemana. Ganti celana, ayo. Ganti celananya ya. Oke. Aku kena cakar. Tapi enggak apa-apa. Dia kuat banget tenaganya, sumpah. Udah. Sekarang kalau enggak mau ganti celana, sekarang aku mau kemana? Masuk mobil ikut kita yuk.
celana itu balik. Kebalik itu celananya, putar celananya kebalik. Full double, satu sama lain. Ya udah, sebelum pulang kita tos dulu. Nih, takut gini tos aja. Tosnya gini. Nih, bawa pulang nih, tos dulu. Tos lagi. Tos. Nah, nih. Tos dulu, tos. Tos. Gini. Ini tosnya. Tosnya gini. Nih, bawa pulang ya. Kena tampar, kena cakar, nggak apa-apa. Tapi nggak terlalu parah sih, cuma gini doang. Dalam lumayan, tapi nggak apa-apa. Kacamata untung nggak. Udah kelindes kan darinya? Udah. Tapi nggak hancur ya? Nggak. Ini nggak hancur lah. Tuh. Oh, ini juga nih. Ini juga kena cakar. Merah. Ya udah, kita lanjut balik. Penting tadi kita ngeliat tuh biar dia tuh nggak pakai baju, yang penting tuh dia pakai baju gitu loh, karena tadi nggak pakai baju. Udah gitu pakaiannya juga udah, ya maaf ya, udah nggak layak lah gitu. Tadi kita juga minta bantuan juga sama orang setempat buat pakaiin bajunya karena berontak. Tapi alhamdulillah sudah dipakaiin baju dari kita, terus celana juga sama sendal juga udah baru semua. Nah, kita udah selesai eksekusi, hampir baku hantam loh dia. Paolo! Tunggu jepik. Dadah, Paolo! Ya udah, tadi sempat dicakar, sempat ditampar. Kacamata saya juga sempat jatuh, kelempar ke jalan. Udah kelindes motor. Kekak ya suaranya, tapi alhamdulillah nggak pecah dan nggak kenapa-napa, masih bisa dipakai. Oke teman-teman, ambil hikmahnya dari video ini, kita hanya membantu, kita hanya mencoba meluluhkan supaya bisa makan, minum segala macam. Tapi tadi kita juga udah tanya makan, katanya enggak gitu. Jadi kita cuma ganti baju dan ganti sendal semua segala macam gitu. Udah gitu soalnya kan dia juga udah megang es buah juga gitu, dapat dari orang. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Sadif Wafi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.